Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya David. Di video kali ini kita akan mereview game Wibu yang sangat terkenal teman-teman. Ini tuh mirip banget dengan Pokemon. Ya ini Pokemon lah guys ya. Game ini bernama Magic Eastless kalau nggak salah guys ya. Kita lihat aja seperti apa permainan dari game ini. Yang tentunya biasanya sih ini kayaknya sepertinya RPG teman-teman ya. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian kasih like yang banyak untuk video ini. Dan tentunya dukung terus channel ini teman-teman. Ke 50.000 subscriber ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja coba gimana game dari Magic Eastless ini guys ya. Oke guys, kita sudah masuk di dalam game Magic Eastless ini teman-teman ya. Ini Jesse teman-teman, mungkin kalau tahu pernah nonton Pokemon teman-teman pasti tahu karakter-karakter di dalam sini guys ya. Dan game ini juga sudah berbahasa bahasa Inggris teman-teman ya. Kalian bisa lebih enak ya, kita skip aja teman-teman. Oh, ternyata ada pemeran utama dari Pokemon teman-teman ya. Di sini namanya Ash Ketchum namanya guys. Oke, kita skip guys mungkin. Oh, berarti ini termasuk RPG turn-based teman-teman ya. Ini karena kita bukan action teman-teman, ini turn-based RPG guys ya. Oke, kita skip. Oke. Oh, kayak gitu ya. Tapi kita nggak pencet apa-apa sih teman-teman ini ya. Oke, action trainer Evelyn found it. Oke, kalau skip aja teman-teman. Oh, oke. Jadi tangkap Pokemon-nya belum, ini masih story teman-teman ya. Ini masih story, semua Pokemon dikeluarkan teman-teman di sini ya. Oke guys, ini sudah termasuk story Pokemon Trainer. Ini teman-teman kalau mau baca story-nya boleh aja ya. Ternyata seperti ini tampilan dari pertama game ini teman-teman ya. Oke. Ini saya tidak gerakan teman-teman, ini gerak sendiri ya orangnya. Enak kali ya, dia punya musik itu enak kali teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah masuk. Nah, ini kita punya Pokemon Pikachu dulu pertama. Oke, okay. Kita reward nih, dapat nih kayaknya nih Pikachu pertama, Pokemon pertama kita teman-teman ya. Oke, kita pilih yang atas kali. Oke, kita klik kotak ini. Oke, kita mendapatkan Diamond dan Ultra Pokeball ya. Yeah. Tapi saya tidak terlalu mengerti itu apa teman-teman, belum mengerti ya. Kita go, kita lihat aja seperti apa tutorialnya gitu. Oke, skip. Oke, kita langsung melawan seorang monster ya. Yeah. Oke, challenge. Nah, kita pakai Pikachu Pokemon kita. Berarti pemilihan pertama tuh sudah ada pemilihan Pokemon ya. Nah, ini kita pakai Pikachu. Battle Start. Oke. Pikachu keluarkan listrik. Oh! Oke. Oke. Kita klik Pokemon. Kita klik ini kali. Confirm. Oke, kita mengeluarkan Pokemon kita, guys. Oh! Bukan mengeluarkan Pokemon. Ternyata kita menangkap Pokemon yang kita lawan guys, seperti itu ya. Oke, kita mendapatkan seorang burung ya. Mungkin teman-teman yang sering nonton Pokemon dulu tahu siapa nama burung ini guys ya. Oke, berarti kita sudah mempunyai dua Pokemon sekarang ya, Pikachu dan yang burung tadi ya. Oke, Pero kita skip lagi, kita kayaknya lawan nih di sini nih. Oke, kita skip. Challenge. There is boss. Oh, ini boss. Ah, berarti ada 4 position teman-teman yang kita bisa pilih ya. Bisa pilih Pikachu sama burung ini teman-teman ya. Challenge. Oke, dua Pokemon sekarang. Melawan 4 Vero. Battle start. Oh, langsung setengah dari Pikachu kita teman-teman. Kita langsung memakai ini kali. Duar. Tuh. Gila, GGGG, keren kali ya. Bisa kayak gitu ya. Oke, okay. Kita menginput nama karakter kita nih guys. Harusnya nama karakter tuh pertama guys ya. Ini gak tau nama karakter kok malah di tengah-tengah guys ya. Paleton 3 Revolution Go. Okay, kita langsung menjalankan dia punya quest aja ya teman-teman ya. Paleton 3 skip. Oke, di sini sebelah kanan ada kita lawan monster lagi ya. Okay, go to langsung. Oke, kita melawan monyet anu kayak monyet monyet lagi apa kucing guys. Apakah kita bisa mendapatkan Charizard ya kali? Oke, challenge langsung. Kok Pokemon kita jadi banyak teman-teman? Oh. Oke, kita confirm. Battle start. I know. Klik. Terus. Gila kali ini. Bisa nggak kita mendapatkan naga ini teman-teman? Kira-kira. Oke. Ini udah auto semua teman-teman. Jadi tinggal kepencet sendiri guys ya. Dia melawannya. Oke.
mati. Oke. Okay. Oke, ini termasuk turn based RPG udah pasti teman-teman ya. Pokemon lagi return. Meow. Oke, okay, kita kayaknya ini gerakan sendiri sekarang guys. Oke. Okay. Capture. Oke, okay, kita tangkap nih teman-teman sepertinya Pokemon-nya ini. Pikachu doang lawan cukup kayaknya teman-teman ya. Tidak perlu dua superhero ya. Oke. Okay. Capture, kita capture ya guys. Kita ambil bisa nggak? Ah, bisa kita ambil teman-teman. Ternyata ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita mendapatkan Pokemon kita lagi. Confirm. Reward dapat. Oh, apakah kita mendapatkan hero baru itu? Hero baru, Pokemon baru gitu. Kebanyakan MMOBA jadinya bilangnya hero guys ya. Oke, kita mencet tombol apple. Pokemon upgrade unlock, let go see it. Oke, kita bisa mengupgrade Pokemon kita guys. Detail, upgrade. Oh, bisa di upgrade guys ya Pokemonnya. Oke, Pikachu kita upgrade. Ini juga kita upgrade. Enak kalau bahasa Inggrisnya kita tahu ya. Jadi kita upgrade, oke udah gak ada duit guys. Udah habis duitnya. Put to magic crab. Skip lagi. Oke, kita melawan naga ini. Tuh, kita melawan Gyarados, teman-teman ya. Gyarados. Oke, ini kita klik juga. Ini kita klik juga. Klik juga. Support bonus challenge. Oke, dia petisi. Yang paling depan tuh tipe support ya. Yang modelnya ada ininya ya. Oh, ini kita tidak bisa. Kita tidak bisa poke dia ya. Kita tidak bisa ngambil dia, guys. Si naga ini ya. Tour. Langsung setengah, guys. Pikachu. Gila guys, Gyarados ini kali 9 darahnya teman-teman. Oke. Loh. Gila guys. Oke, loh langsung mati loh. Itu jurus apa ya itu ya? Bisa langsung mati gitu teman-teman. Here return. Either adventure unlock. Oke, Horizon you have reached level 5. Kita sudah level 5 teman-teman. Dan kita nanti akan menuju ke chapter kedua guys. Confirm. Resus less the itu challenge. Masuk ke main city lagi. Oh, kita kembali ke rumah. Oh, jadi tipe main city-nya modelnya kayak gini guys ya. Apa di sini mungkin kita bisa menyatukan menyatukan Pokemon dan Pokemon guys ya. Oke. Okay. Yes. Oh, ini gacha teman-teman ternyata. Kita bisa menggacha mendapatkan Pokemon guys di sini. Kita klik ini main story. Oke, main story kembali lagi ke sini ya. Oh, jadi kita dari Paleton pergi ke kota Pewter City guys. Lanjut Tin Samurai. Oke, Tin Samurai. Sikat. Challenge. Challenge. Confirm. Loading. Oke. Kita melawan. Ini chapter 2 sudah teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu pencet apa-apa teman-teman, dia bisa nge-hit sendiri guys ya. Cuma nanti kita upgrade-nya di tempat home-nya tadi ya, di main city-nya itu ya. Oke, sikat semua teman-teman. Pokemon-Pokemon terbaiknya saya teman-teman ya. Tur. Langsung mati loh. Padahal bukan Pikachu yang lawan itu guys ya. Oke, victory, return, skip, game and city. Oke, teman-teman, begitu aja review kita untuk game ini. Teman-teman, gimana menurut kalian gameplay dari grafiknya? Kalau menurut saya, grafiknya bagus karena sudah kartun banget, teman-teman. Tapi kalau gameplay sih, ya menurut saya agak membosankan sedikit, tapi overall oke lah ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian kasih like untuk video ini kalau kalian suka dengan videonya. Dan jangan juga lupa share ke teman-teman kalian untuk mendukung channel ini. Biar channel ini tambah berkembang pesat, teman-teman ya. Thank you, teman-teman.